Assalamualaikum. Dalam latihan ini saya akan menunjukkan cara bagaimana untuk menghasilkan lukisan yang diberikan ini. Jadi seperti biasa kita kena rancang dahulu sebelum kita membuat lukisan di atas AutoCAD. Jangan biasakan diri dapat saja lukisan tetapi terus buat, jangan. Jadi sekarang yang penting kita rancang dulu ataupun kita lihat dahulu objek ini melibatkan arahan-arahan apa kemungkinan. Yang pertama, kita mungkin di sini kita melibatkan bulatan, bulatan, garisan, bulatan, garisan. Jadi bulatan dan garisan dekat sini. Jadi apa yang kita boleh buat ialah kita lihat dahulu manakah poin-poin penting ataupun titik-titik penting bagi kita punya objek ini. Yang pertama di sini adalah titik yang ini. Yang kedua titik yang ini. Yang ketiga dan yang keempat. Jadi kita cari dahulu titik berkenaan. Jadi di sini banyak matematik, terutamanya di ruang ini. Di sini memang banyak matematik. Jadi kemungkinan jika anda tidak boleh melukis AutoCAD, itu bukan masalah ketidakfahaman anda kepada AutoCAD, tetapi ketidakfahaman anda dalam matematik. Okey. Jadi kita boleh mula dekat sini. Kita boleh buat garisan ini dan garisan ini. Kemudian kita offset garisan ini setinggi 70 dan kita offset garisan ini sejauh 140, kita akan dapat objek sini. Jadi kemudian kita gunakan garisan ini offset 86 dan kita gunakan garisan ini naikkan ke atas. Jadi maksud dia kita akan dapat posisi ini. Okey, jadi sekarang kita boleh mula. Okey, kita buat line ataupun kita mula dahulu limits. Okey, kita limits. Okay. Jadi kosong-kosong di sini kita perlukan lebih kurang dalam 250, kita gunakan 250. Kemudian zoom all, jadi kita boleh onkan kita punya kemudian kita boleh dapatkan kita punya di sinilah posisi yang kita nak. Jadi skrinnya tidak kita punya grid tidak berapa tengah, maksudnya kita boleh arahan paparan iaitu pen, P-A-N, pen. Okey, jadi kita boleh tolak saja naik ke atas sedikit. Itu adalah komand paparan. Okey, kemudian kita escape. Jadi kita boleh offkan kita punya grid dan kita akan mula dekat sini. Jadi kita boleh buat daripada sini ke sini 140. Okey, jadi kita buat line daripada sini. Okey, layer 140, sudut kosong. Okay, jadi kita dapat objek ataupun garisan ini. Okay. Jadi sekarang kita bina garisan ini ke atas. Jadi yang ini kita boleh gunakan daripada bawah ke atas. Jadi dekat situ. Jadi kita boleh line kita buat saja di mana-mana. Okay, daripada sini ataupun kita boleh gunakan endpoint dekat sini. Okay, kita boleh gunakan point, tarik saja ke atas. Tapi kita perlu panjang pun hidupkan kita punya auto. Jadi sekarang kita nak mencari titik yang ini. Kita offsetkan garisan ini 70 ke atas. Jadi kita offset jarak 70 garisan ini. Okay. Kemudian kita dah tahu garisan ini kalau kita offset ke atas, ini sama arah setinggi. Jadi garisan ini adalah poin di sini adalah ini. Jadi hujung ini adalah poin yang sama. Jadi kita boleh daripada sini kita boleh gunakan, kita juga boleh offset untuk kita gunakan ini. Jadi kita boleh offset. Okay, kita offset. Okay, kita jaraknya adalah pada yang garisan ini kita offset ke sana. Jadi jarak adalah 140. Okay, yang ini kita offset ke bahagian sini. Jadi kita offset ini pada jarak 86. Okay, kita offset pada jarak 86. Okay, titik di sini telah ada sepanjang-panjang garisan ini, tetapi yang pemotong dia adalah jarak ini 32. Jadi kita offset 32 yang ini. Okey, jadi titik ini berada di sini. Titik yang ini berada di sini.
Okey. Jadi yang titik yang ni belum belum apa. Jadi kita boleh trim. Kita trim, jangan nampak sangat kita punya. Mesti sangat gengresan di atas tempat kerja kita, ruang kerja kayak gini kita boleh erase. Ini semua tidak perlu. Okey, jadi sekarang kita boleh buat circle. Okey, kita boleh buat circle. Kita boleh gunakan end point atau snap end di kawasan sini. Okey, jaraknya adalah radiusnya adalah radius adalah 19. Okey, kemudian kita buat lagi circle, kita gunakan center point tunjukkan kita punya bulatan. Dia punya diameter, tekan D dahulu, enter. Diameter adalah 10. Okay, jadi kita dapat objek ini. Jadi objek yang ini kita gunakan sekarang ini. Ini adalah diameter 20, radius 20. Jadi kita buat circle. Kita gunakan end point dekat sini. Okay, radius 20. Okay, jadi sekarang kita buat circle lagi satu. Di center point pula, tunjuk bulatan. Okay. Ini dia punya diameter ataupun apa kita boleh letakkan. D dulu adalah 20. Okay. Jadi kita dapat yang bahagian dalam. Okay. Jadi sekarang kita jarak ini kita perlu dapatkan 32. Okay. Jadi sekarang kita boleh offset yang ini ke atas. Okay. Jadi kita boleh gunakan circle ataupun offset. Sorry. Offset jaraknya adalah 32. Jadi yang ini kita offset ke atas. Jadi kita copy yang ini. Okey, kita gunakan center point dekat sini, kita gunakan end point dekat bahagian sini. Okey, jadi kita dapat objek, kita enter. Jadi sekarang kita dapat objek yang ini. Jadi kita bina line. Kita gunakan tangent kepada sini tunjuk. Nantinya ke tangent dekat bahagian sini. Okay. Ataupun kita buat line. Kita gunakan kuadran. Maksudnya kuadran. Satu bulatan ada 4 kuadran. Pertama, 2, 3 dan 4. Jadi kita ambil kuadran ini. Kemudian kita ambil kuadran yang di sini. Okay. Kita siapkan satu-satu trim. Okay. Kita ini adalah boundary. Dan ini adalah boundary. Enter. Kemudian kita delete yang ini. Okey, jadi kita boleh buat line lagi gunakan kuadran yang di sini dan kita gunakan kuadran di sini. Okey, jadi kita buat line, kuadran dan kuadran ataupun tangent, tangent sama juga eh. Jadi trim kita ambil dua ni. Okey, kita delete. Okey, jadi kita dapat objek yang ini. Jadi sekarang kita nampak bulatan yang ini, lengkungan ini adalah satu bulatan sebab ada radius. Jadi kita boleh bina, kita draw, circle, kita gunakan tangent, tangent radius. Tangent dekat sini, tangent dekat bahagian sini, radius adalah 1, 5, 2. Okey, jadi kita trim. Okey, trim yang ini. Dan yang ini boundary, kita trim. Okay, jadi kita dapat bulatan yang ini. Eh? Ataupun lengkungan yang ini. Jadi macam mana kita nak bina yang ini? Okay, jadi sekarang kalau kita lihat dekat sini, dia punya center bulatan sini berada di bahagian sini. Jadi kita gunakan circle, end point dekat sini. Okay, dia punya radius adalah 14. Okay, kita dapat yang itu. Kemudian circle dekat bahagian center point atau titik end point ini. Kita tunjuk bulatan, kita bina diameter D 12. Kalau nak gunakan R, kita kena bagi 26. Okay, jadi sekarang apa yang kita buat? Sekarang di sini ada lengkungan dan di sini ada lengkungan. Jadi kita putuskan yang ini, putuskan bulatan ini, kita trim yang ini. Jadi kita boleh gunakan arahan fillet. Eh? Jadi kita trim. Ambil dua-dua sebagai, satu, dua, enter sebagai boundary. Kita erase yang ini dan kita erase yang ini. Okay, jadi kita dapat objek yang kenaan. Okay, jadi sekarang arahan untuk kita gunakan radius ini. Di sini ada radius, kita gunakan arahan, kita enter. Okay, kita gunakan fillet, F-I-L-L-E-T. Okay, fillet.
Bagi kan dulu radius, kita bagi 10 nilai radius. Ya, kita tunjuk garisan yang pertama dan tunjuk garisan yang kedua. Dia akan dapat yang tu. Dengan kaedah yang sama, kita bagi arahan fillet. Okay, radiusnya di sini adalah juga 10. Okay. Jadi, kita gunakan yang ini dan di sini. Okay, jadi, kita dapat objek berkenaan. Okay, jadi, secara umumnya garisan ini semua dah tidak diperlukan. Jadi, kita erase. Jangan biasakan garisan kawasan kerja penuh dengan garisan. Eh, jadi di sini tidak perlu lagi. Okay, jadi kita erase. Jadi lebih clear. Jadi macam mana sekarang? Kita nak mendapat. Okay, jadi garisan ini kita perlu lagi untuk mendapatkan yang ini. Kita undo. Okay, undo. Sebab kita terdelete tadi. Okay, kita undo dahulu. Okay, jadi sekarang apa yang kita perlu? Yang ini kita dah tidak perlu lagi. Ha, jadi yang ini tidak perlu, yang ini tidak perlu, kita buang. Okay, jangan yang lain tu. Yang atas pun tidak perlu lagi. Okey, jadi kita iris yang bahagian atas. Okey, kita perlu yang ini saja. Okey, jadi sekarang kita nampak. Kita nak tentukan titik ini, ini bulatan. Bulatan ini R25 bersentuh dengan bulatan ini. Jadi, kita perlu mencari titik ini di mana. Okey, kaedahnya adalah kita offset jarak ini daripada sini diberi 32. Jadi, kita offset garisan ini. Offset jaraknya adalah 32. Kita offsetkan garisan ini ke bawah. Okey. Jadi garisan ini, ini adalah di sini ya. Ini garisan ini. Okey. Jadi yang ini kita erase yang ini supaya kita tidak keliru. Kita erase yang ini. Okay, yang ini adalah garisan 32 tadi. Yeah, yang ini. Jadi center yang di sini sebenarnya adalah sepanjang-panjang garisan ni, tapi kita tak tahu dekat mana. Kaedahnya untuk menentukan tepat ketepatan atau tepat tepat posisi tepat di sini adalah kita kena buat satu circle. Di sini adalah radius 19. 19 campur 25. Okey. Jadi 40 44. Okey, jadi kita tak apa, kita guna gini 19. 19 campur dengan 25. Yeah. Okay, jadi 44. Jadi sekarang ini, kalau kita bina garisan ataupun bulatan daripada center ini yang jaraknya adalah radius ini, campur radius ini, dia akan memotong garisan ini. Okay, jadi kita buat circle. Kita gunakan center point di sini sebagai titik center. Radiusnya adalah 44. Jadi di sinilah titik. Ini titik ini ada ada sini eh. Jadi kita buat circle. Circle kita gunakan intersection dekat sini. Radius adalah 25. Jadi dia, jadi yang ini kita, yang ini kita buang dahulu. Okey, jadi sekarang kita dapat dari bulatan ini. Okey, bulatan di sini ada satu lagi bulatan yang ini. Di sini ada dia gabungan satu bulatan, dua bulatan, tiga bulatan. Jadi bulatan yang di sini adalah R, okay, R 68. Jadi maksud dia macam mana kita boleh dapat. Jadi jarak di sini adalah 36. Jadi kita offset yang ini dulu. Offset 36. Okay, yang ini kita offset 36. Ha, ini garisan ni. This, okay, daripada sini. Jadi maksud dia sekarang kalau kita lihat dekat sini, yang ini untuk kita mendapatkan exactly di sini berapa, eh, jadi mas kita kena di bahagian atas sini. Okey, jadi kita boleh perlu mencari titik titik di mana sini. Jadi maksud dia di sini adalah 68 tolak dengan 25. Jadi maksud dia daripada titik sini, eh, daripada garisan ini kita kena 68 tolak. Okey, 68 tolak dengan 25. Ya, jadi maksud dia 43. Jadi kita kena garisan ini kita kena offset 43. Kita offset 43 daripada sini ke bahagian bawah.
Okey, jadi yang ini adalah dari saat ini kita fillet ataupun kita fillet boleh, kita extend boleh. Okey, extend. Jadi kita klik ini boundary dan di sini. Okey, jadi sekarang inilah center bagi yang ini. Titik ini berada di sini. Okey, jadi sekarang kita buat circle. Kita gunakan intersection dekat sini. Diameter radius adalah 68. Okey, jadi kita dapat objek berkenaan. Jadi maksud dia sekarang kalau kita lihat dia akan bertindih di sana. Jadi dia punya kaedah ataupun jadi 68 ini jarak di sini adalah 68. Jadi sepatutnya dia akan tetapi di sini nampak macam tak berapa sempurna. Okey, jadi sambungan ini tak berapa sempurna. Tapi kaedah dia adalah macam seperti mana yang saya tunjuk tadi. Jadi yang ini kita boleh dapat. Okey, jadi yang ini kita boleh trim. Okey, kita trim yang ini dahulu, trim. Ini jadikan sempadan. Okey, dan yang ini jadikan sempadan. Okey, kita trim yang ini. Okey, kita trim. Jadi ini jadi sempadan dan yang ini jadi sempadan. Jadi kita trim yang ini. Okay, kita ambil dulu. Okay, jadi sekarang kita lihat sekarang kita nak bina bulatan yang ini. Ini tangen ataupun tangen yang pertama, tangen yang kedua. Radius adalah 1/6. Jadi kita draw circle tangen, tangen radius, tangen yang pertama sini, tangen yang kedua dekat sini. Radius adalah 1/6. Okay, kemudian kita trim dulu. Ini adalah boundary dan yang ini adalah boundary. Enter yang ini. Okey. Jadi yang ini adalah boundary dan yang ini adalah boundary. Enter. Okey, jadi yang ini kita kena trim. Okey, kita trim. Ini jadikan boundary. Trim yang bahagian atas. Okey, jadi kemudian kita erase semua yang tidak perlu. Ya, jadi kita dapat objek seperti mana lukisan yang diberikan itu saja.